Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menggelar seminar nasional motivasi cepat menghafal dan istiqomah dalam murojaah Al-Qur'an dengan mengangkat tema menghafal Al-Qur'an itu mudah asal ikhlas. Kegiatan ini mendatangkan langsung Al-Hafiz sekaligus juara Hafiz Indonesia Ahmad Ghazali Akbar dan Kamil Ramadan serta Ustadz Insinyur Haji Ike Mutakin selaku pengasuh pesantren Hafiz The Mutakin. Opening speech kegiatan ini yaitu Rektor IAIN Bengkulu Profesor Dr. Haji Sirajuddin MMAGMH yang dilaksanakan di gedung auditorium IAIN Bengkulu dengan dihadiri oleh 1000 mahasiswa IAIN Bengkulu pada hari Senin 21 Januari 2019. Seminar motivasi cepat menghafal dan istiqomah dalam murojaah Al-Qur'an yang diadakan di IAIN Bengkulu bertujuan untuk memberikan motivasi dan cara dalam menghafal Al-Qur'an bagi mahasiswa IAIN Bengkulu. Pada kegiatan ini, Rektor IAIN Bengkulu menyerahkan langsung voucher senilai 10 juta rupiah kepada Ahmad dan Kamil. Dalam sambutannya, Rektor IAIN Bengkulu mengatakan bahwa momen yang sangat berharga ini jangan sampai disia-siakan oleh mahasiswa untuk termotivasi dalam mengagungkan dan menghafal Al-Qur'an. Selain menghafal Al-Qur'an, Ahmad dan Kamil juga telah menghafal ratusan hadis yang dibimbing di pesantren Tahfiz The Mutakin. Pertanyaannya, coba dilanjutkan di akhirnya akhir hayat. Iya akhirnya di. Dijelaskan oleh pengasuh pesantren Tahfiz The Mutakin Ustadz Insinyur Haji Ike Mutakin bahwa menghafal Al-Qur'an sangatlah mudah asalkan ada kemauan dari dalam diri untuk memuliakan Al-Qur'an dan menghafal Al-Qur'an serta tidak ada kiat khusus dalam membimbing santrinya dalam menghafal Al-Qur'an. Tim Liputan Humas News melaporkan.